kembali lagi dengan kita. Ada aku, ada Alfian, ada Cindy. Jadi sekarang kita mau nge-react MV dari JKT48. Ini untuk ngapain sih kita pengen ganti genre ya guys ya, dari K-pop ke J-pop guys. Dan juga kan emang udah lama juga kan aku nggak nge-react untuk JKT guys, untuk yang J-pop gitu. Dan lagu yang akan kita react adalah Heavy Rotation. Ini lagu sejuta umat ya. dari iklan Pocari Sweat ya guys ya. Dari iklan Pocari Sweat yang dulu masih zaman-zamannya JKT banget deh, masa-masa jayanya JKT baru sampai di Indonesia guys. Jadi waktu itu kan juga orang AKB juga datang ke Indonesia. Kalau nggak salah siapa ya? Atsan kalau nggak salah yang ke Indonesia. Itu yang promoin mereka juga di TV, masuk TV juga waktu itu guys. Mereka di mana ya? Kalau nggak salah di Inbox. Bukan Inbox, tapi dia yang di studio-studio gitu, tapi aku lupa nama. Dasyat. Ya, mungkin itu. Itulah. Pokoknya di studio gitu guys. Dan ini Heavy Rotation, lagu udah 9 tahun yang lalu. Dan ini MV-nya baru keluar tahun lalu. Kita langsung aja untuk nonton MV-nya Heavy Rotation by JKT48. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya guys. Aku kasih kalian 3 detik untuk subscribe. 3, 2, 1. Kenapa kamu subscribe sih? Karena subscribe itu gratis guys. Dan juga bagi kalian yang ingin nonton video lainnya, MV reaction lainnya, kalian bisa aja langsung ke channel aku. Klik aja di videonya, di situ banyak banget MV reaction yang aku buat, terutama untuk K-pop dan juga J-pop, terutama 48 groups. Oke guys, kita langsung aja untuk nonton MV-nya Heavy Rotation oleh JKT48. Ayo kita tebak-tebak nama juga ya. Siapa nih? Gak tau bro. Ini Nabila. Melody. Oh. Ini bosnya. Ini Melody. Di bajunya gak ada namanya, gak tau. Makanya kan ketutupan sama rambut. Ketutupan sama rambut. Ceritanya sekolah guys. Ini Melody padahal udah kuliah loh. Ini si Gingsul. Si Gingsul, iya udah tau. Ini paling, dulu paling kecil ya dia ya. Dari jam 1. Tapi dia sebayain sama Melody coba. Yang paling tua sama yang paling kecil. Ini gue gak tau sih siapa. Aku lupa sih namanya. Ini? Iya aku lupa sih guys namanya. Raisa. Waktu jam 1 aku kan gak terlalu ngikutin ya. Cuman tahu-tahu aja. Nah ini aku tahu. Ini mah sampai sekarang juga masih tenar soalnya. Ayo, udah siang nih. Ayo bangun dong. Kamu nih hari ini upacara penerimaan siswa baru. Kamu bangun dong. Siapa? Masa gak tahu sih ini? Gak tahu. Sania Julian. Enggak. Sanju. Gak tahu juga. Serius gak tahu. Dia lagi deket sama pemain bulu tangkis. Siapa namanya? Rocky Dayat. Masa dia sama om? Ada yang bro. Nostalgia aja, kita nostalgia ya. I need you, I love you. Ini senternya adalah Melody. Ini Stella tadi. Sigul. Oh iya, Sigul juga ya. Sigul dari JKT. Ini ada ceritanya seru sih. Menampilkan Indonesia banget. Terlambat gitu ya? Terlambat. Terus bus. Kayak tadi kan busnya gitu loh di dalam bus gitu. Kayak apa sih, sempit-sempitan. Gitu ya. Dulu banget kalau naik bus kayak gitu kan, sempit-sempitan. Sekarang sih udah lumayan enak ya, ada AC gitu kalau bus. Karanda.
Dia juga sering main film di FTV-FTV gitu. Iya sih, sering nampak. Ya kan? Mereka semua berawal dari JKT. Yang rambut pendek ini sih paling ikonik. Memandang ini ya? Yang rambut pendek. Ini saran mbak, tapi ini kan gak tau siapa. Ini? Cigul. Bukan. Bukan. Ini soal istrinya Fendi Chow. Fendi Dayat. Fendi Chow. Sama Fendi Chow. Kalau kalian lihat mukanya pasti, oh yang ini gitu. Cuma kalian nggak tahu namanya aja gitu. Tapi ini Stella. Stella ya. Emang sebeda itu ya melodi ya? Sambil ya. Ini sambil. Tuh. Ini Indonesia banget cuy, pasar cuy, menampilkan kearifan lokal ya. Terus Ayana, ya ampun dulu banget kayak gitu Ayana. Please Ayana. Maksud, harus lari, gak bisa. Ini dua orang. Oh ini tadi itu namanya nah ya. Ini namanya Gaida. Gaida. Ya. Lucu sih. Ini paling glow up di sini tuh namanya Ayana. Ada yang namanya Ayana. Itu glow up banget sih sama sekarang. Cigul gak berubah loh sama sekarang. Gak berubah loh Cigul. Ya. Mukanya. Ya tambah mature gitu aja. Aduh pakai jatuh-jatuh segala. Udah telat juga. Ngeluh lagi. Aduh ini Sanjo nih, gimana nih Sanjo. Tuh dance performance si Sobar. Loh si Sobar tapi udah dance performance aja. Dance performance yang kayak apa sih, inaugurasi gitu. Mereka nampilin dance. I want you, I need you, I love you. Nah, itu ya. Itu ikonik banget ya kan lagu itu. Lu gini lah, oi. Gua lupa trennya. Lu lupa trennya. Cuman oi ya. Apa? Adalah orang yang kalian bilang beda. Aku lu juga bingung sih bedanya di mana. Habis kah? Oh udah guys. Ini sekolah SMA negeri berapa nih? Oke habis. Oke itu MV-nya untuk JKT48 dan pas gue yakin pasti kalian baru pertama kali untuk nonton pertama MV-nya. Pertama kali. Karena kalian pasti sering banget untuk nonton iklannya dan denger lagunya dulu. Dan masih sekarang kalau misalnya ke
ke apa live performance di TV-TV juga masih beberapa kali ada sih untuk Heavy Rotation, walaupun udah mulai ditinggalkan karena mereka lebih suka pakai lagu-lagu baru. Lagu-lagu baru sekalian ngepromosin lagu baru mereka yang baru mereka apa mereka ambil dari TV gitu. Dan itu aja lah guys untuk reaction kita ya, di mana mereka bahkan melodi aja lupa guys. Ada tadi itu mereka tuh tahu banget melodi guys, tapi ternyata mereka lupa melodi yang mana karena katanya mukanya beda banget guys. Ya emang mungkin karena sekarang udah berjilbab juga ya, jadi kan nggak udah beda gitu mukanya juga gitu. Dan pasti udah kena bedak JOT kalau misalnya kita kami fans JKT bilang kalau misalnya kenapa mereka bisa go up itu tanya ke JOT-nya gitu. JOT itu kayak apa JK apa sih namanya staffnya JKT gitu. Gitu. Jadi kena bedaknya JOT makanya mereka itu bisa glow up kayak sekarang gitu loh. Kayak Ayana ini salah satu yang namanya Ayana yang tadi. Itu sekarang itu menurut gua tuh glow up banget sih dari yang dulu sampai sekarang. Kena bedaknya JOT kan. Itu aja guys untuk reaction kita MV JKT48 Heavy Rotation. Dan bagi kalian jangan lupa untuk share juga vlog ini biar vlog ini balik lagi ya guys ya, biar masa-masa JKT naik lagi mungkin guys, walaupun sekarang juga naik sih, lagi naik banget di TikTok aku tahu, karena untuk lagunya yang Rhapsody, kalau kalian mungkin pernah dengar judulnya yang Rhapsody. Tapi lagunya katanya lagi trending banget di TikTok Rhapsody. Nah, dan bagi kalian yang ingin nonton MV reaction, kalian bisa langsung ke channel aku, cek aja di videonya, di situ banyak banget MV reaction yang aku buat. Terima kasih guys. Bye. Annyeong. Bye.